siap dengar firmanmu pagi ini. Urapi kami dan jamah kami semua. Seperti engkau sedang berdiri di depan kami. Demikian kami berada di dekatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silahkan dulu. Pada doa kepenuhan roh kudus beberapa waktu yang lalu, Abuna pernah menjelaskan bahwa Negara Israel, tanah perjanjian dengan negara kerajaan Yordania, dipisahkan oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Yordan. Kita kembali ke zaman Perjanjian Lama ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi, kalau kita berada di tepi Sungai Yordan, dari sisi kerajaan Yordania, kita bisa melihat tanah perjanjian itu sepandangan mata kita. Bahkan kalau kita melempar batu dari sisi Yordan, itu batunya pasti akan sampai ke tanah perjanjian. Kalau kita menganggap itu sebagai puncak dari perjalanan, rasanya itu walaupun belum nyampe di sana rasanya udah nyampe. Betul? Dan melihat jarak yang begitu kecil, sebentar lagi, sedikit lagi, saya akan tiba di sana. Jangan GR ya saudara. Kadang-kadang iblis itu mencur di kesempatan terakhir karena kita terlalu pede, terlalu merasa bahwa semua baik-baik Tuhan sudah bawa kita di samping, tinggal di sana, tinggalnya berang, itu titik kelemahan kita di mana iblis akan mengambil semua perjuangan dan yang terbaik dari kita. makanya saya selalu berkata apapun yang sedang engkau kerjakan kawal dalam doa jangan lengah, amin amin. Sampai engkau benar-benar tiba di sana, jangan gr dulu menyatakan sudah tiba di sana, belum. Ingat ya, iblis mengambil di kesempatan terakhir. Karena kita berpikir lengah, kita berpikir semua baik-baik saja. Maka apapun yang Anda kerjakan, Anda lakukan, apapun yang kita impikan, yang menjadi dalam tanda kutip tanda perjanjian buat kita, benar-benar kawali dengan doa. Supaya tiba di sana. Dan kita akan belajar Bagaimana caranya supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak terbuai? Karena iblis itu menunggu, dia tunggu. Mari kita belajar dari cara Yosua memimpin bangsa Israel untuk akhirnya tiba. Nah, ini tanggung jawab yang sangat besar karena mandat yang diterima oleh Yosua membawa sampai ke sana. Bukan berkemah di pinggir itu. Dan hanya melihat. Saya sering mendengar kesaksian dari anak-anak Tuhan. Abuna udah di depan mata loh Abuna berkat itu. Udah di depan mata sebentar lagi aku raih hilang. Kompetitor datang masuk. Yang tidak terduga-duga kamu lengah. Pasti kamu terbuai oleh satu dan dua hal. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mempelajari Bagaimana Yosua akhirnya bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua pasal 3. Saya akan merimain beberapa hal yang saya sampaikan dalam dalam doa pengurapan roh kudus beberapa hari yang lalu. Ayat 1. Mari kita pelajari prinsip yang pertama. Kita mempelajari tujuh hal yang sangat penting. Supaya kita benar-benar masuk dalam setiap janji Tuhan dalam hidup kita dan menerimanya tanpa dicuri oleh sejahat. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Berarti mereka berada di tepi sungai Yordan dari sisi kerajaan Yordania. Setelah lewat tiga hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Alamu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Supaya jangan janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Baca bersama-sama ayat yang kelima, dua, tiga. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Di antara kamu, perbuatan yang ajaib itu besok. Tiba di tanah perjanjiannya besok, artinya belum. Jangan gear dulu, jangan merasa sudah ada di sana. Apa yang perlu kita lakukan supaya apa yang ada di sana, yang besok itu benar-benar terjadi? Jangan sampai kita mati dulu hari ini. Orang lain yang akan memasuki di sana. Kuduskan dirimu, kata kudus artinya pisahkan dirimu dari hal yang lain. Pisahkan yang mencemari visimu, mencemari motivasimu, mencemari kekudusan, mencemari fokusmu. Kita bisa saja dibawa dalam permainan. Kata kudus di situ artinya pisahkan dirimu. Seperti pengantin itu. Pengantin kan kalau udah mau merit dilarang pergi-pergi toh. Jangan jalan-jalan. Kita mesti menjaga. Kata kudus di situ anak terpisah. Kita sudah mulai mengukur dan mulai menyeleksi. Ini gak boleh, ini boleh, ini gak boleh. Kita mulai harus fokus mendoakan dengan lebih intensif lagi. Yosua meminta bangsa ini untuk benar-benar fokus pada Tuhan karena detik-detik terakhir mereka saja mereka bisa saja gagal menerima apa yang sedang mereka lihat sudah di depan mata sudah di depan mata proyek bisnis sudah di depan mata tinggal tanda tangan deal tinggal tanda tangan besok hari ini gagal sering terjadi hal yang seperti itu Anda pernah mendengar yang seperti itu terjadi karena terbuai merasa semua aman-aman dan baik-baik saja. Oleh sebab itu mari saudara, kita belajar dari prinsip yang dikemukakan oleh Yosua. Tanah perjanjian sudah di depan mata, mari, mari besok, bukan hari ini, besok. Dan antara hari ini dan besok itu, si jahat bisa bekerja. Dia curi skop terakhirmu. Sekarang kita lengah. Maka kita sudah mulai harus melakukan yang namanya pemisahan diri. Itu ini prinsip yang pertama. Sesuatu itu terjadi kalau memang benar-benar terjadi, sebelum terjadi maka belum terjadi. Supaya kita tidak kehilangan berkat itu, kawal dengan doa, kuduskanlah dirimu. Iya dia kata kudus itu dipisahkan. Artinya jangan berada dalam kumpulan itu terpisah. Ayo kita pergi jalan-jalan. Enggak, -jalan. aku di rumah saja. Aku mau berdoa. Ada hal besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupku besok. Ayo kita minum-minum yuk. Ayo kita jalan-jalan hangout. Ayolah perpisahan terakhir. Jalan-jalan. Ya. Now, besok. Aku akan menerima sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai aku menyesalinya. Memisahkan diri. Yang kedua dari kudus itu artinya fokus pada Tuhan. Berdoa, Tuhan, pimpin aku. Di detik-detik terakhir itu. Itu artinya kudus, Saudara. Terpisah dari yang lain dan dikhususkan untuk Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Karena mereka berada di tengah-tengah komunitas orang-orang kanaan di masa itu. Jangan keluar dari perkemahan, kata Yosua. Kuduskan dirimu. Kalau kamu keluar dari perkemahan, ada sesuatu nanti yang menarik hatimu di luar perkemahan itu. Sehingga akhirnya membuat engkau tertunda memasuki. Terjadi loh, ada dua suku yang tertinggal di sisi sungai Yordan. Tidak mau ikut menyeberang. Ada dua suku. Anda mau bergabung dengan dua suku itu seperti itu. Mandanya nyampe di sana. Yang dua berkata, "Tidak, kami tetap tinggal di sini." Tidak ikut menyeberang. Jadi jangan berpikir kalau Tuhan sudah janji padamu membuka jalan mulus di depanmu, semua akan baik-baik saja. Tidak. Kita mesti jaga. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Mari kita lihat Bagian yang kedua. Kita lanjut baca ayat 6, 7, dan 8. Kita baca sama-sama 23. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, "Demikian, angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari ini Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Fokus pada ayat 8, 2, 3. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu, demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di tepi sungai Yordan itu. Kemarin Abuna sudah menjelaskan ini. Ya. Abuna sudah menjelaskan ini. Sungai Yordan itu adalah garis batas terakhir. Perjalanan terakhir sebenarnya di atas kertas itu perjalanan yang mudah, tapi itu hambatan di masa itu. Air Sungai Yordan meluap sehingga mungkin jaraknya sekitar 10 meter, bisa melebar karena air meluar naik ke, meluap naik ke atas. Kita tidak tahu mana batas yang tepian, bisa jalan aja tergenang air tiba-tiba begini, karena air menggenangi sampai ke tepian. Apa kata Tuhan kepada Yosua dan dan itu yang disampaikan oleh Yosua kepada umat Israel tetap berdiri di tepi sungai. Artinya pandang, kalau berdiri di tepi sungai, pandang tempat yang akan kamu tuju. Kenapa orang tidak mau berdiri di tepi sungai? karena dia tidak mau terkena masalah itu. Air meluap naik ke atas. Dia tidak tahu kedalaman. Kenapa orang berdiri di tepi sungai? Karena dia apapun yang terjadi, halangan ini tidak akan menjadi persoalan besar bagiku karena aku akan tiba di sana. Jadi ini dua sikap manusia. Ada orang yang tidak mau berdiri di tepi sungai karena dia memandang sungai sebagai halangan baginya. Lalu menyerah. Seberapa sering kita menyaksikan hanya karena satu masalah kecil yang ada di depan, hanya karena satu persoalan kecil yang ada di depan, hanya karena satu hambatan terakhir. Sejauh ini kita sudah berjalan mengatasi berbagai hambatan yang luar biasa dan tinggal satu hambatan terakhir sungai yang harus kita seberangi. Kita menyerah. Banyak orang menyerah di detik-detik terakhir, saudara, karena berkata, aduh, saya lahir di padang gurun, nggak pernah berenang nggak, dan nggak bisa berenang. Bagaimana? Orang mulai mengukur kekuatan dan kemampuannya. Di titik itu dia menyerah. Dan banyak orang yang gagal di detik-detik terakhir. Bukan hanya karena berkatnya dan kesempatannya dicuri oleh si jahat. Tapi karena dia menyerah. Apa prinsipnya? Tetap berdiri di tepi sungai. Amin. Itu yang akan memotivasimu, itu yang akan mendorongmu. Pasti akan ada hal-hal kreatif yang akan Tuhan taruh dalam hidupmu untuk bisa menyeberang sungai itu. Haleluya! Pasti bisa! Kan Tuhan sudah janji kamu akan tiba di sana. Pasti bisa! Maka tetaplah berdiri di tepi sungai itu, supaya Anda bisa melihat apa yang ada di balik sungai itu. Itu yang akan membuatmu semangat. Amin. Saya suka ngomong pada pengerja yang sedang sekolah. Udah mukanya udah stres nanti, ya. Kenapa muka-muka gitu? Banyak tugas abuna. Dosanya kasih tugas banyak. Iya, siapa dosennya? Abuna juga. <tik> <tik> Saya berkata kerjakan saja, berdiri di tepi sungai. Lihat nanti gelarnya MTH, makin tinggi hati. <tik> Lihat ke sana. Seringkali kita menyerah. Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita menyeberang. Dalam bahasa Yunani kalimat itu, kita pasti akan tiba di seberang. Pasti tiba, betul? Ada interval dari titik mereka berangkat dan seberang di sini. Mereka menyeberangi Danau Galilea. Badai terjadi. Seminggu sebelum Mabunda berangkat, dua minggu lalu. Seminggu sebelumnya mundur, badai di Danau Galilea, kapal pecah semua. Dermaga yang di Tiberias hancur. Seminggu kemudian Abuna nyampe, damai sejahtera. Hanya kapal saya bokongnya hancur. Saya berkata, ini aman nih kita naik. Ini akibat badai kemarin. Aman Abuna, aman. Benar, aman benar. Badai terjadi. Goncangan terjadi, air masuk kapal. Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kamu kok tidur to? Tidakkah kamu tahu kita sebentar lagi akan tenggelam?" Mereka lupa destini mereka. Kan Awuno pernah menjelaskan to, penel, mereka kan nelayan-nelayan orang Galilea, pasti pintar berenang. Tapi ketika badai lupa semua kapasitas dan kemampuannya. Kita pasti akan sampai di sana. Jadi badai itu hanya apa ya? Supaya kita tetap bergantung pada Tuhan. Amin. Supaya kita tak berseru pada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu tidak memberi dengan mudah, saudara. Kenapa? Sebab kalau Tuhan memberi dengan mudah, kita jadi mengandalkan diri kita sendiri berkata, ah, gampang kan? Tuhan nggak penting, Tuhan nggak perlu. Supaya kebergantungan kepada Tuhan tetap terpelihara dan terjaga. Berdiri di samping sungai itu. Berdiri, Stand in the river. Berdiri di situ. Hadapi masalah itu. Dan lihat ke depannya. Itu yang akan memotivasimu. Makanya tergantung pada apa yang ada dalam pikiran kita loh. Seringan apapun beban itu. Kalau kita pikirkan berat, pasti berat. Betul? Seberat apapun, kalau kita pikirkan ringan, akan ringan. Prinsip yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kudus, lakukan pemisahan. Yang kedua apa? Berdiri di tepi sungai. Berdiri. Lihat. Seperti perintah Tuhan kepada para imam. Mari kita lihat prinsip yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke 12. Kita baca. Bergantian, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi menyeberang di depan kamu masuk ke Sungai Yordan. Saudara ayat 12. Kita baca ayat 13, 23. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam Sungai Yordan, maka Ya, ada dua hal yang terlihat di sini. Yusuf memberi petunjuk, nanti imam akan berangkat duluan, kaki mereka akan mencelupkan, akan tercelup ke dalam sungai itu, dan kamu akan melihat sungai itu akan terbelah. Dan itu adalah jalan bagimu. Ketika kita berdiri di tepi sungai, kita bisa melihat bagaimana sungai itu terbelah. Ketika bangsa Israel berada di tepi laut merah. Menghabiskan waktu untuk bersungguh-sungguh tidak akan membuat laut merah itu terbelah. Tapi ketika mengandalkan Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membelah laut itu. Dan kita menyeberangnya. Karena Tuhan yang akan melakukan itu bagi kita. Tuhan sudah pernah melakukan itu bagi generasi mereka, leluhur mereka. Ingat, yang menyeberangi Sungai Yordan ini adalah orang-orang yang lahir di padang pasir. Bukan orang yang sama ketika mungkin bapak atau kakek mereka berada di tepi laut merah saat mereka keluar dari Mesir. Bukan orang yang sama. Itu sebabnya Tuhan berkata berdiri di tepi Sungai Yordan dan nanti lebih dahulu imam akan berada di sana. Lihat koneksinya. Lihat koneksinya. Ketika engkau mengimam itu representasi Tuhan karena mereka membawa tabut perjanjian. Kalau kita mengikuti imam yang menjadi representasi Tuhan dengan tabut perjanjian kan kini satu. Hadirat Tuhan mengikuti dan kita mengikuti hadirat Tuhan, itulah titik di mana kita akan melihat Sungai Yordan kita terbelah. Amin. Maka di dunia ini sebenarnya pilihan untuk mengikuti siapa dan mengikuti apa? Day by day adalah keputusan kita. Kita mau mengikuti siapa atau mengikuti apa akan menentukan apa yang kita peroleh. Coba mereka tidak pernah mengikuti imam, apa yang terjadi hmm? mereka tidak akan pernah melihat. Sungai itu terbelah dan memasuki tanah perjanjian. Sebaliknya, ketika mengikuti... Hadirat Tuhan bicara mengenai hadirat Tuhan, saudara. Sampai tadi malam, Abu Nam mendengar kesaksian yang luar biasa dari satu minggu kita berdoa mengenai pengurapan Roh Kudus di tempat ini, dan nanti akan Anda mendengar satu kesaksian yang luar biasa powerful sampai membuat kita terkaget-kaget. Wow, memang Tuhan itu ada walaupun tidak terlihat kita hanya akan bisa melihat sungai itu terbelah. Sungai terbelah itu mujizat, Saudara. Dan Tuhan dan Tuhan selalu mengajar kepada kita, mujizat hanya butuh percaya, bukan butuh kekuatan kita, bukan butuh modal kita atau pengandalan diri kita. Hanya butuh percaya karena Tuhan yang akan melakukan itu bagi kita. Ingat, kita tidak bisa melakukan mujizat. Air Sungai Yordan meluap sampai ke pinggir kita tidak tahu yang mana sungainya yang mana daratan. Kalau melangkah aja tiba-tiba kejeklok. Kita tidak tahu tepian yang sejati yang mana, yang real yang mana. Tapi kalau Tuhan di depan kita, itu lo. Abuna pernah mengajar toh bahwa pillars of fire adalah Tuhan ada di depanmu dan kita ada di belakangnya. Dia ada di depan membuka jalan, kita mengikuti. Dan kalau di depan ada hambatan, siapa yang akan berhadapan dengan hambatan itu? Kita atau Tuhan? Tuhan sendiri kita tinggal mengikuti apa yang sudah dibuka oleh Tuhan. Mengikuti hadirat Tuhan itu mudah-mudah. Susah. Sulit-sulit gampang. Tapi hukumnya adalah Ketika kita mengikuti hadirat Tuhan. Follow the God's presence. Kita akan melihat semua sungai-sungai kita akan Tuhan belah. Sehingga kita bisa melalui itu. Apa yang menjadi sungai muari hari ini? Tuhan hmm? bisa membelah itu ketika engkau mengikutinya. Hanya ketika kita mengikutinya. Ini semua masih difirmankan loh saudara. Sudah terjadi belum? Belum. Sudah terjadi belum? Belum. Yusuf baru menjelaskan nanti ikuti ya. Nanti ikuti ya. Esensi kedua yang kita lihat dari peristiwa ini adalah percaya firman Tuhan. Amin. Percaya pada setiap kebenaran yang dinyatakan kepada kita. Itu sebabnya Buna mengatakan bahwa mujizat itu hanya butuh percaya. Saya pernah ngomong pada satu orang, mungkin karena mereka itu memang begitu rindu memiliki anak. Masih keluarga muda, saudara. Dua hari yang, satu minggu yang lalu saya WA, gimana kalian? Mereka berusaha ke sana, kemari, ke sana, kemari. Saya berkata, sudahlah, capek loh, ke sana, kemari, sudah. Stop. Biarkan sekarang Tuhan yang berusaha. Kita hanya berusaha dalam doa. Di situ kita akan melihat mujizat. Tapi dia kayaknya tidak mau mendengar doa. Dia tidak kayaknya tidak mau mendengar penjelasan abuna atau sapaan abuna yang seperti itu. Mungkin tidak sesuai dengan pemikirannya. WA saya cuma R biru. Setelah itu dia tidak balas lagi. Ya sudah. Kadang-kadang yang menghalangi kita adalah kita tidak mau mengikuti Tuhan yang berjalan di depan, kita mau mengikuti keinginan kita sendiri, kita mau mengikuti metode kita. Tuhan sudah berfirman, loh, maka sangat penting mempercayai apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Itu, amen. Mengapa kita baca Alkitab? Di situ kita mengenali firman Tuhan, tahu firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan bagi roh kita. Yang akan menjadi bagian yang membentuk iman kepercayaan kita, sehingga akhirnya kita percaya mujizat terjadi. Sudah empat, kuduskan, berdiri di tepi sungai, mengikuti imam, mengikuti hadirat Tuhan, berarti kan kita di belakang Tuhan di depan. Amin, dan percaya apa yang difirmankannya, lihat ayat berikutnya 14, 15 dan 16. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan. Nah, baru berangkat Saudara. Jadi mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13 itu masih belum terjadi. Karena dimulai dari ayat 7, lihat ayat 7 itu. Apa kalimat pertama di situ? Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Itu masih firman, toh? Belum terjadi. Tapi kita harus percaya firman itu. Baru dimulai dari ayat 14 proses apa yang difirmankan itu baru dimulai prosesnya ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, mencelupkan saja Saudara, ya. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartam, sedang air yang turun ke Laut Araba Ar itu al Laut Araba Ar itulah itu yaitu Dead Sea yaitu Laut Asin terputus sama sekali lalu menyeberanglah bangsa itu di Tentangan Yeriko. Ada dua hal di sini. Saudara, pertama, para imam itu melangkah, step out in faith, melangkah dengan iman mereka. Ini tantangan buat kita: beranikah kita melangkah berdasarkan iman, bukan melangkah berdasarkan rasio. Ini persoalan manusia yang membuat kita gagal melihat keajaiban terjadi di depan mata kita karena kita melangkah. Dengan rasio, orang kalau sudah melangkah dengan rasio dia akan mulai berhitung, dia akan mulai bertimbang timbang. Bukan berarti rasio nggak penting ya, saudara. Tapi seringkali yang terjadi adalah rasio lebih menguasai kita daripada iman kita. Kalau abuna iman dahulu baru rasio. Karena iman tidak bisa dijelaskan secara rasional. dan ada penjelasan rasional atas iman. Orang bahkan sering menganggap kita gila karena nggak logis nggak logis. Tapi itulah iman. Step out in faith adalah melangkah dengan iman. Imam-imam itu. Itu juga imam-imam yang kaum keturunan Levi tidak bisa berenang. Diperintahkan, celupkan kakimu, celupin. Mereka tidak diperintahkan berenang, celupkan. Begitu kakinya tercelup. Wih, saya membayangkan seandainya saya ada di sana. Dan saya imamnya itu, saudara. Wow, rasanya itu gimana ya? Set, uh, tiba-tiba. Uh. Selama anda tidak melangkah dengan iman, anda tidak akan melihat keajaiban. Tidak pernah bisa melihat keajaiban. Makanya orang yang terlalu kuat secara rasional, mohon maaf saudara, juga bagi anda yang ada di rumah, mujizat itu pengalaman yang yang langka bagimu. Langkah, celupkan kaki. Selanjutnya itu menjadi bagian Tuhan. Seperti kalau kita mau jatuh Tuhan, 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 belum, 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 belum di titik jatuh. Begitu sudah hampir jatuh, tangan Tuhan menolong. Tuhan aku sudah bisa-bisa, masih ada modal kata Tuhan. <laughs> Tuhan, udah sedikit lagi kan, masih sedikit. Tuhan udah habis, nah baru Tuhan tolong. Memang begitu cara kerja Tuhan, saudara. Ya? Step out in faith. Dan yang menjadi halangan bagi kita untuk melakukan itu adalah pikiran kita sendiri. Tapi coba lihat ketika para imam berhasil mencelupkan kaki mereka, orang-orang yang di belakang imam itu akhirnya mengikutinya. Mereka juga melangkah dengan iman. Mereka juga melangkah dalam aliran yang akhirnya berhenti. Melangkah ter, melewati masalah itu. Tuhan tidak menyingkirkan sungai Yordan. Halo? Tuhan tidak tiba-tiba membuat mujizat ada gunung besar jatuh di sungai Yordan sehingga air sungainya jadi gak ada, hilang. Enggak. Tuhan tiba-tiba tidak membuat mujizat tiba-tiba tanah muncul. Tidak, sungai Yordan tetap ada. Tapi Tuhan belah sungai Yordan itu. Sehingga kita bisa menyeberanginya. Saya percaya yang yang mereka pikirkan pada waktu itu. Gimana caranya kita menyeberanginya ya? Renang, solusi terakhir hanya renang. Tapi saya nggak bisa renang. Saya itu baru bisa berenang di Jawa, saudara. Seandainya di masa itu waktu saya belum renang, saya dengan abuni ada di sana. Gimana caranya mas? Saya nggak bisa renang. Abuni bisa renang. Nanti mama bawa saya ya. Jadi kita mulai berpikir secara rasional. Kita berpikir mencari solusi terbaik di situ adalah berenang. Kita lupa. Nah, orang yang berpikir secara rasional, ya, tidak akan pernah bisa melihat kemungkinan mujizat. Tuhan akan buka jalan. grup ke Abuna ke Israel kemarin itu adalah grup pertama di mana pemerintah Israel tidak memberikan regulasi green card atau green pass. Sehari sebelumnya ada grup yang diminta green pass. Artinya kita harus bawa sertifikat vaksin 1 sampai 3, lalu sertifikat vaksin internasional, lalu di negara yang akan kita tinggalkan kita harus di PCR. Lalu di Israel kita harus di PCR untuk dapat Green Pass nanti muncul warna hijau, tenet ah berarti paspornya boleh dicat. Kami sudah siap-siap, saudara. Kota terakhir yang kami datangi adalah Sharm El Sheikh sebelum menyeberang. Jadi kami sudah, sudah ribut, ini di di situ ada klinik kan, klinik, tahu? kami harus PCR supaya datanya bisa dibawa ke Israel. Anda tahu berapa PCR di sana? Murah, saudara. Cuma 75 dolar. <laughs> Puing, 60 orang kali 75 dolar. Rugi bandar. Saya berkata kepada guide, ayo kita berdoa. Kita akan melihat besok Tuhan melakukan keajaiban bagi kita. Saya selalu ngomong begitu, loh, saudara. Ada dua hal yang selalu saya omongkan. Anda harus hafal ini. Dan harus ingat apa yang selalu Abang omongkan. Besok Tuhan akan melakukan keajaiban bagi kita. Amin. Dan yang kedua, Abang selalu bilang, coba perhatikan. All is going well. Semua akan baik-baik saja. Amin. Dan terjadi. Malam harinya kamar saya ditelepon. Abunah kita nggak jadi PCR. Loh kenapa? Kita dikatakan sudah melalui green pass besok semua bisa lolos tanpa cek cek, cek 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 tanpa colok 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 colok. Berarti kita guru pertama, betul kita guru pertama. Dan itu itu indah. Karena waktu itu yang kami dengar keluar dari Mesir dicolok masuk Israel dicolok. Kenapa? Karena Israel tidak percaya colokan Mesir. Saya berkata nggak usah dicolok di Mesir aja, colok di Israel juga nggak boleh. Kami nggak percaya colokanmu, colokan kami yang dipercaya. Lah bagaimana? Colok sana, colok sini. Kalau colok di sana kasar, saudara. Enggak, enggak, enggak kayak di Indonesia. Permisi ya tante, ya, tarik nafas, kepala didongakkan, sebentar ya. Nah, ayo tarik nafas lagi. Sebentar, sebentar. Oh iya, ya, 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 Hacing dulu, ini tisu. Di sana enggak kayak gitu. Masih sopan santun kita di sini. Ya. Sit down. Gini-gini <tuh> <tuh> ya, terus. Gak enak tapi Tuhan membelah air sungai Yordan buat kita, Amin. Besok Tuhan akan melakukan keajaiban di tengah-tengah kita, Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Percaya pada omongan Tuhan. Step in faith, step out in faith. Dan kita melalui jalan itu. Yang terakhir kita lihat ayat tadi berhenti ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun. Berhenti ya, benar-benar berhenti. Kita lihat ayat 17. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan. Sedangkan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Inilah fungsinya covering. Tanpa kita sadar. Ada orang yang berdiri untuk kita bisa menyeberang. Ada orang yang terus berdiri, mereka yang mencelupkan kaki terus lalu tetap berdiri, yang lain nyebrang. Yang lain selamat, itu maksudnya, toh? Tapi ada yang berdiri yang belum tahu. kok gimana? Itu yang namanya fungsi covering rohani, a spiritual covering. Dan itu hanya terjadi ketika Anda menjadi bagian dari komunitas di mana ada gembala yang menjadi bapak rohanimu, yang menjadi covering atasmu. Mungkin dia tidak mendoakan namamu dan menyebutkan namamu satu-satu. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan jamah umatmu yang tertanam di tempat ini. Ini contoh praktisnya loh saudara. Tanpa sadar ada orang yang berdiri di tengah sungai Yordan untuk menjamin kita melintas. Ini fungsi covering. Ini fungsi rohani. Gembala harus mengajar yang seperti ini itu benefit kita tertanam. Bukan hanya NIJ. Ya toh? NIJ lalu nanti dapat diskon card. Kamu jemaat mana? Oh diskon card. 5%, 10%. Itu kita kadang-kadang sudah terlalu mengkomersilkan rumah Tuhan. Kita kembali di abad di mana Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus menunggang balikan meja penukaran kita mau apa. Ada hal rohani yang jauh lebih penting. Ketika kita berada di dalam covering, imam itu yang pegang genisah itu loh. Yang membuatmu akhirnya menyeberang. Kertas doa Anda masih saya simpan di ruang abuna loh. Kertas doa bulan Januari, masih ingat? Kemarin abuna bergumul itu, Tuhan ini saya bawa nggak sekarang? Saya bawa enggak? Enggak. Tahu kenapa saya bilang begitu sama Tuhan, saya bawa enggak? Supaya saya selesai berdoa. <laughs> ya, terus terang aja saudara. Supaya udah Tuhan aku sudah berdoa setiap kali lihat di kertas doa itu. Saya begini aja, Tuhan jamah terjadi sesuatu. Udah saya pergi lagi. Setiap kali lihat lagi, doa lagi. Kadang-kadang pas duduk, baca Alkitab di meja lihat doa saya ambil. Tuhan, saya tidak tahu. Kan abunnya tidak buka tau. Saya tidak tahu isinya berkati Tuhan wujudkan itu terjadi. Beberapa dari kertas doa ini sudah mulai melaporkan bahwa mereka dijawab Tuhan. Kemarin Yuli melaporkan itu kepada saya. Aduh, uh, hati abuna. Hah. Nah saya berkata, aduh, udah selesai ya, biar Tuhan aja yang berdoa. Tapi abuna tidak dapat konfirmasi sama sekali. Artinya apa? Tinggal supaya abuna doakan lagi. Terus yang saya bawa apa Tuhan? Yang Abuna bawa adalah kertas doa bulan Januari 2021. Bulan dimana abang pergi. Itu kertas doa yang Abuna bawa. Bukan ini Tuhan. Itu kan sudah akhir. Enggak, bawa itu. Masih ada yang isi enggak 2021? Ini kan yang, yang saya ceritakan ini kan kertas doa 2022 yang Januari kemarin kan yang masih di keranjang itu. Yang sebelumnya kan di dicetak kecil-kecil sama Aurel. Masih ingat? Oh, Abuna mendoakan itu tahu di mana Saudara? Tunggu ya. Ingat doamu tahun 2021 di gereja lima roti dua ikan. Karena yang Tuhan taruh di hati Abuna adalah pelipat gandaan, multiplikasi untuk seluruh doa itu. Lihat ya, tolong. Kasih tahu Abuna Supaya Abu pun tahu bahwa doa itu dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Wow. Betapa pentingnya covering. Betapa pentingnya covering. Dan jangan pernah melanggar keluar dari covering. Ingat anak bungsu. Dia keluar dari rumah. Dia berpikir sudah punya kemampuan. Sudah punya uang. Sudah punya koneksi. Apa yang terjadi? Berakhir di kandang babi. Ini bukan rekayasa loh supaya Anda tetap melekat di gereja ini. Tidak, ini kebenaran yang perlu Abuna sampaikan. Bahwa ketika Anda tertanam, ini yang akan Anda peroleh. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Khotbah selesai. Atau mau lanjut? Khotbah selesai. Kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari keluarga giatrik mereka ini adalah buah sulung abuna pertama. Orang dari luar gereja kita, maksudnya dari luar kota yang datang ke tempat ini. Dan sejak mereka ini, sejak mereka ini terus orang datang-datang 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 abuna percaya mulai sedikit dari sedikit demi sedikit. Dari Surabaya datang, dari Jakarta datang, dari Bandung datang, dari Jogja datang. Mulai sedikit demi sedikit ke depan ini akan menjadi gerbang bangsa-bangsa. Dan ada, ada kesaksian mereka yang pasti akan jadi berkat buat kita. Mari keluarga Giatri, Ibu Ambun. Ayo, ke depan. Yang terakhir ini, belum punya cowok. Kita berdoa. Shalom, Bapak Ibu. Jangan menggerombol. Saya lomba, Pak Ibu. Uh, Selamat pagi, kami dari saya. Giatrix. ini istri saya, Ambun, uh, anak saya yang paling besar, Abel, dan ini sepupu saya, Yuli. Saya punya anak dua, yang satu lagi sudah balik ke asrama di Solo kemarin. Uh, ini pertama kali saya dalam hidup saya, saya ada di mimbar untuk beri kesaksian, jadi agak rasa-rasa keringat-keringat dingin sekarang, nggak Tapi saya perlu memberikan kesaksian ini karena... Ini kesaksian yang luar biasa. Kami mulai dari minggu lalu kami datang di gereja. Kami tiap awal bulan datang karena kami selalu rindu untuk terima perjamuan kudus. Di situ ada ayat dan itu jadi seperti sebulan ini kami pegang apa sih? Kira-kira gitu. Jadi kami datang kemarin dan kebetulan saat itu ada hari pencurahan Roh Kudus. Abuna mulai membaca firman, yang kami ingat waktu itu adalah bila dalam satu tempat kita berkumpul mengatakan sesuatu maka mujizat bersepakat akan mujizat akan terjadi lalu abuna mulai turun dan setiap kita pulang dari gereja kita selalu membahas firman sepanjang perjalanan sehingga saya tidak pernah ngantuk lalu hari itu kita bahas sebenarnya kita malu sih mau ngomong kita bahas ada rasa-rasa iri juga sebenarnya kok orang lain dilawat roh kudus kami enggak jadi kita waktu dipegang pundaknya uh, cuma anak saya aja yang tiba-tiba beleng terus dia jatuh terus kita Roh Kudus nggak lewat ya tempat kami itu jadi kami punya perasaan itu sampai kita akhirnya nonton video-video uh, 2-3 -video hari sebelumnya di mana di situ ada kecurangan uh, Roh Kudus terus ada se -se manifest dan ditolak seperti kayak orang main silat lalu ada Bang Revo uh, melakukan sesuatu saya nggak tahu apa Terus kita sampai ngomong soal exorcism. Soal exorcism kami ngomong. Kami waktu itu berada di tol Cikampek kira-kira kilometer 60. Kalau Bapak Ibu pernah ke Cikampek itu ada empat lajur. Paling kanan itu adalah tembok pembatas dengan arah sebelum arah baliknya. Kami kira-kira di lajur kedua. Merinding dulu nih. Lajur kedua itu saya, kami ingat betul saat itu kami sedang ngomong eksorsisme dan kami try kata-kata ngomong soal bang Revo tiba-tiba anak saya yang besar ini melihat ada mobil dari kiri dari bahu jalan tiba-tiba dia ada di tengah mobil kita dan dia berputar jadi mobil itu mengalami kecelakaan kami tidak tahu apa yang terjadi tiba-tiba berputar di depan kami beberapa kali dia hantam uh, tembok pembatas yang ada di kanan, suaranya kencang, bapak ibu, buar kencang banget. Kami, saya waktu itu nyetir tidak bisa merem mendadak karena saya takut ada kecelakaan di belakang menghantam kami. Tapi secara seretak yang kami lakukan adalah semua kami berlima kemudian anak saya ada lagi solo, kami berlima ini berkata dalam nama Yesus lima limanya seretak tidak ada kata-kata lain dalam nama Yesus. Mobil itu terus berputar, hantam kanan, jebret. Tangan kiri saya mau saya putar untuk membuang setir ke kiri. Tiba-tiba mobil itu datang lagi dari tembok itu, balik lagi ke tengah, kayak nutupin jalan mobil. Kami terus berkata, "Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus." Sampai tiba-tiba, begitu saya mau banting ke kiri, tangan kanan saya tiba-tiba tidak mau bergerak dan tetap pegang begini. Saya tidak tahu tiba-tiba kaki saya merem, kaki saya merem. Begitu kedua kali mobil ini menghantam tembok itu kayak mau kebalik Bapak Ibu, karena dia pertama kan hantamnya depan, yang kedua hantamnya ban kanan. Begitu dia mau naik begini, kita masih tetap dalam nama Tuhan Yesus tuh, nggak berhenti. Kita udah istri saya sudah bilang nih uh, setelah ke, keja, nanti saya ke, Begitu dia mau balik begini, tiba-tiba kita merasa ada sesuatu di mana mobil itu tidak jadi terbalik dan seperti mundur dan kami berhenti persis kira-kira hanya dua jengkal di belakangnya. Dua jengkal. Waktu itu kami berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lalu kita lihat di belakang ternyata nggak ada mobil Bapak Ibu. Mereka udah kayak nonton, kayak VIP nonton gitu. Jadi udah di belakang itu udah kayaknya udah standby mau, mau diam saja berhenti. Dan di jalan itu hanya mobil kami berdua. Begitu dia ber, begitu dia mundur, tiba-tiba kayak ada malaikat Tuhan memberhentikan mobil dia. Set sangat pelan, tidak ada cerita buah door nggak. Sangat pelan dan mobil kami berhenti tepat kira-kira dua jengkal. Kenapa aku bilang dua jengkal? Karena setelah itu saya masih punya manuver untuk ke kanan dengan sangat pelan untuk melanjutkan perjalanan dan itu betul-betul nempel sama tembok di situ saya berkata bahwa setelah kejadian ini kami pertama yang kami ambil simpulan adalah Tuhan Yesus baik satu dua there is divine protection dan waktu saya mau berhenti, setelah mobilnya agak berhenti saya bukan saya uh, mereka mendengar saya berkata semua akan baik-baik saja tapi saya, mereka bilang itu bukan abang, suaranya bukan abang itu. Saya bilang masa sih, karena saya hobinya swearing, bapak ibu bapak ibu tahu swearing kan. Kalau ada yang nggak benar tuh swearing itu. Terus ada sepuluh saya bilang itu bukan abang. Jadi pertama itu Tuhan Yesus baik. Nomor dua there's a divine protection. Nomor tiga betul bahwa jika kita bersepakat dalam satu ruangan, tidak hanya ruangan ini, ternyata mobil itu juga ruangan. Maka apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi mujizat, itu yang kami lihat, dan yang keempat, yang membuat kami malu, jangan iri dengan lawatan Tuhan dalam bentuk apapun, nah itu, uh, saya rasa itu kesaksian saya, sekeluarga, uh, dan saya percaya divine protection dan Tuhan ada itu bukan buat kami saja, tapi buat kita semua, uh, sebagai berikutnya, karena kami percaya bahwa ucapan syukur kami, uh, kami mau be apa, Bawa pujian, uh, judulnya: Aku percaya, ada "Aku percaya Ada Mujizat". Shalom, jemaat, judusi yang dikasih Tuhan, diberkati dengan firman tuhan pada pagi hari ini, dan juga kesaksian pada pagi hari ini. Amin. Berapa pengumuman tambahan? Yang pertama, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada bapak, ibu, saudara, dan saudari sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja. Judu sisi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung dan kami mengharapkan kedatangan kembali minggu depan di tempat ini untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Yang kedua, mari kita berikan salam kepada saudara-saudari kita yang pertama yaitu Bapak Yakub Natanael bisa berdiri Pak. Selamat datang di tempat kami. Kemudian saudari Yeremia Winda. Selamat datang juga, Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan info gereja sepekan. Selesai ibadah pagi ini, ada ibadah sekolah minggu via Zoom pukul 10.30. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel Youtube Pastor Soni Saluku. Hari Rabu tanggal 15 Juni ada firman online pukul 7 Via Zoom dan YouTube bersama Abuna Soni Saluku, ibadah yud akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni, secara on-site pukul 6 di gereja. Dan hari Sabtu, 18 Juni, pukul 4 sore akan diadakan, eh, sekolah minggu akan mengadakan ibadah ucapan syukur, secara on-site, dan tetap menerapkan prokes. Dan minggu depan, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali berbati di tempat ini kembali pada jam 7 pagi, secara onsite, dan jam 5 sore, secara online melalui Zoom dan melalui YouTube. Maksudnya, demikian dengan Tuhan, uh, maaf, Saudara. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat yang merayakan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umum panjang. Dan Bapak Ibu Saudara, kami juga mengingatkan agar minggu depan jangan lupa untuk kembali hadir beribadah di tempat ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa buat yang ulang tahun. VV Hadar hadir. Ah, mari saya Feve umur berapa? Umur berapa? Umur tujuh. Tujuh. Masih begini masih bisa digendong-gendong Bapak Ibu. Masih dipeluk-peluk. Dulu Abel itu kakaknya anaknya Pak Giatri itu dulu saya peluk-peluk. Naik sama saya di Gunung Sinai. Sekarang mana berani saya peluk dia. <laughs> ada lagi yang ulang tahun? Tidak ada. Bu Murni. Eh, Fefe umur tujuh tahun, Cimurni tujuh belas tahun. Happy, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehor sampai selamanya sekali lagi umur panjang umur panjang di tangan kananmu di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya sampai selamanya hip hip Ayo kita angkat tangan kita, kita arahkan pada VV terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertambahan usia VV minggu ini. Dan buat VV menjadi lebih dewasa lagi, bertanggung jawab, rajin belajar, tetap sehat. Sayang pada papa dan mama. Dan kerinduan VV untuk punya adik segera terjadi. Tuhan buat VV juga makin cerdas dan pintar di sekolah. Makin takut Tuhan dan persiapkan masa depan yang baik untuk VV, sesuatu yang indah, yang mulia, yang kudus, dan sedap didengar. Sudah tersedia bagi VV, di mana Tuhan akan berjalan di depannya, dan Dia menjadi wanita Tuhan yang luar biasa. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Murni. Yang boleh menjadi bagian dari kami di tempat ini Berkat yang sama turun atas Bumurni Umur panjang di tangan kanannya Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya Berikan kepadanya hati yang makin cinta Tuhan Mengasihi Tuhan Tumbuh dengan berbuah-buah di tempat ini Dan nama juga berdoa berkati seisi rumahnya Suami dan anak-anak dan pekerjaannya Kami percaya tahun ini adalah tahun multiplikasi bagi Cimurni. Semua baik Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat ulang tahun, C. Selamat tahun, VV. Bapak Ibu, eh, tolong kita tetap dan masih harus menjaga protokol kesehatan. Oke? Okay? Walaupun di luar, tetap pakai Masker di gereja kita sudah ada alat penyaring udara, satu, dua, dan tiga. Jadi, begitu abap kita keluar, Hah, itu sentrifugal. Udara di ruangan ini dia putar, dia sedot, lalu dikeluarkan, dia nembak di dinding itu, dan dia keluarkan untuk membersihkan udara. Walaupun demikian, tetap kita harus pakai prokes yang kita izinkan tidak memakai masker adalah para pelayan yang ada di depan. Yang kedua. Usahakan Bapak Ibu bagi yang belum vaksin booster atau vaksin kedua segera. Karena setelah ini pemerintah akan melanjutkan dengan vaksin keempat. Ya. Yang ketiga tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Abu Nam tetap menganjurkan dan menghimbau jemaat batuk. Tadi pagi ada jemaat izin Abu Abuni kami batuk sekeluarga jadi tidak ke gereja dulu. Itu yang benar. Bukan tidak bukan menuduh, itu yang benar karena kita menjaga diri kita dan menjaga teman-teman kita. Pilek, kami batuk, pilek, agak demam. Ya sudah, kita doakan nanti ikut online saja. Ya. Nah, kadang-kadang kalau ini terlalu kencang, kita juga bisa batuk, Saudara. Makanya saya matikan kalau sudah naik ozonnya. Kita bisa batuk loh. Terusnya ah, batuk. Nah, itu tanda bahwa harus segera dimatikan. Jadi pengerja sudah pada tahu itu. Jangan jangan merasa terintimidasi juga. <laughs> Halelu haleluya. Ya. Jadi tetap jaga kondisi, apalagi hari-hari ini ada virus-virus baru yang bermunculan di mana-mana. Jangan sembarangan makan. Jangan sembarangan makan di mana-mana. Enak makan di rumah saja. Ya, pastikan kalau belanja di luar makan makanan yang bersih. Ya, tetap juga menghindari kerumunan, saudara. Kita tidak bisa tahu riwayat orang yang sedang berhadapan dengan kita kita masih tetap berada dan beribadah di dalam gereja, tetap di dalam ikuti protokol kesehatan sampai pemerintah nanti menyatakan bahwa ini menjadi endemi. Jangan lupa Indonesia trennya naik lagi, ya. Jadi kita harus benar-benar bekerja sama dengan pemerintah supaya pandemi ini bisa terselesaikan dengan baik. Kalau kita patuh semua akan baik-baik saja. Haleluya. Saudara diberkati dengan kesaksian keluarga Pak Ya, itu yang disebut sudah berhadapan dengan maut. Ya, berhadapan dengan maut. Ada hal yang lupa dia saksikan. Sebenarnya tangan kanannya ini akan akan bergerak secara alami. Ya, tapi kekunci. Kekunci. Sebab kalau dia akan bergerak, bergerak mungkin mereka juga akan mengalami benturan. Jadi dikunci sama Tuhan. Abun jadi ingat, kemarin dia bilang, jadi ketika bunda selesai pengurapan hari minggu itu, udah naik mimbar, balik lagi. Khusus mendoakan dia di tangan kanannya, saudara. Coba lihat, setelah kejadian baru kita lihat, oh begitu ya. Begitu. Kita baru tahu. Puzzle-nya baru terkumpul. Itu sebabnya, apapun manifestasi yang Anda terima dari lawatan dan jamahan Tuhan, ya itu adalah bagi kita sendiri. Kita tidak boleh kita tidak boleh seperti kata mereka gunakan kata iri karena mereka uh, menonton dari video-video di YouTube kita. Loh, itu dilawat Tuhan itu jahat dahsyat. Kita kok nggak merasa apa-apa ya? Nah, karena mereka tidak merasa apa-apa, Tuhan memberikan rasa yang apa-apa pada mereka. <silence> Tapi jangan dicoba-coba begitu Saudara ya. Ya, itu juga lawatan Tuhan karena Tuhan menjaga mereka. Cuma dua jengkal. Dan Tuhan jaga. Dan itu juga lambatlah. Itu adalah bukti kehadiran Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, sudah diberkati dalam ibadah hari ini. Amen. Kita beri tepuk tangan untuk para pelayan mimbar, ya. Uh, kita baru gunakan dua kali gedung gereja ini, jadi mohon maaf, ini mati ya. Itu biar pet, biar pet, jadi karena alat kita sudah dua tahun tidak hidup. Jadi kita akan berusaha memperbaikinya pelan-pelan. Mari kita bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye donai mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. donai Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. donai shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata. Amin.